Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini Bang Rudi mau nyoba makan di tengah sawah. Bagaimana nikmatnya makan di tengah sawah? Ikut terus videonya sampai selesai. Eng-ing-eng, ciao. Memang sangat menggugah selera sekali makan di pinggir sawah itu, kawan. Walaupun makan seadanya, tapi rasanya nikmat sekali. Kebetulan hari ini kami membuat nasi liwetan bersama teman-temannya, seperti urang, ikan asin, ayam bakar, ditambah sejuk silir angin menambah kenikmatan. Sudah makan di pinggiran area persawahan. Masakan yang dibuat sendiri setelah jadi langsung bergegas ke area persawahan, dan kita saling bergotong royong, bahu-membahu membawa barang tersebut untuk kita makan bersama-sama. Dengan piring beralaskan daun, makin nikmat bro. Tambah sambelnya yang tanpa pedas, tapi nikmat banget. Memang sederhana sekali sih, sembari makan dan memandangi persawahan sekitar, di mana ada petani yang sedang membajak sawah, ada yang sedang mencangkul, dan butani yang sedang berteduh istirahat untuk memulai menanam padi. Beginilah cara menikmati kenikmatan makan di persawahan. Nggak harus mahal untuk menikmatinya, hanya perlu sedikit niat untuk datang ke persawahan. Beruntungnya yang masih tinggal di pedesaan, karena tidak perlu jauh-jauh untuk sejenak melipir ke persawahan untuk hanya sekedar menikmati makan. Tak semewah di restoran, tapi dijamin kenikmatannya. Thank you.
Buin. Eh, Buin. Lihat.